Polres Majene dan mahasiswa Shalat Ghaib untuk mahasiswa Halu Leo Kendari korban meninggal saat unjuk rasa. Majene, Kapolres Majene AKBP Asri FN, SIK dan mahasiswa Shalat Ghaib untuk mahasiswa di lapangan upacara Mapolres Majene, Senin, tanggal 30 September tahun 2019, sore. Shalat Ghaib itu diperuntukkan bagi dua mahasiswa Universitas Halu Leo Kendari, yaitu lima warani korban diduga akibat tembakan peluru dan mu. Bersama mahasiswa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Rufi, Kapolres melanjutkan dialog terbuka dengan mahasiswa, membahas terkait represi oknum Polri terhadap mahasiswa. Dalam dialog itu, AKBP Asri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Leo. Randi diduga meninggal dunia terkena tembakan dan pada saat mengikuti aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sultra. Terkait dengan kejadian pengerusakan dan pelemparan kantor DPRD Majene saat demonstrasi Rabu 25/9 oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Majene, Kapolres menyatakan pihaknya akan tetap melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran, maka dari seksi propam akan melakukan penyelidikan kemudian pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Dan apabila terbukti bahwa anggota tersebut melakukan pelanggaran, maka propam akan memberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut. Tandas AKBP Asri Effendi, yang pernah bertugas di Divisi Detektif Mabes Polri.